Hai, kali ini aku belanja tadi belanja mingguan, beli semangka ini harganya Rp10.000. Pisang ini Rp8.000, beli nenas ini Rp7.000. Jadi aku tuh beli buah yang murah-murah aja, tapi sama-sama mengandung vitamin dan mineral yang bergizi. Terus aku beli kangkung ya satu ikat, ini udah direndam pakai air. Terus beli bayam ini satu ikat juga ya. Nah, bayam sama kangkung ini dua ini 5.000. Terus beli sawi ini 2.000. Beli wortel ini 4.000 sama beli buncis ini 2.000. Terus aku beli sawi manis ini 2.000, terus ini tomat 2.000, dan ini tadi 3 biji itu udah dipakai ya, ini 2.000. Terus aku beli cabai rawit setan namanya, ini 3.000. Aku beli cuma 1 on, sedikit aja. Dan ini beli daun sup sama daun bawangnya 3.000. Dan ini tadi belinya supaya digenapkan sama abang itu 40, jadi dikasihnya bawang putih 1.000, terus bawang merah ini seperempat 10.000, dan bawang bombay ini harganya Rp6.000 cuma sebiji. Mahal ya. Aku beli terong 3 biji ini 3.000, dan ini cabai bukit seperti biasa dibeli 10.000 seperempat. Aku beli bihun jagung ini 6.300 gram ya. Aku belinya satu paket yang berkemasan, yang nggak beli yang per kilo. Soalnya kalau yang per kilo aku tetap masaknya lembek. Kalau ini dia masaknya lumayan, mau direndam lama atau nggak lama tetap enak rasanya ya. Mungkin aku nggak pandai masak. Dan ini aku beli toge direndam dan udah diputihin. Aku lagi rajin. Ini harganya 2.000. Dan menu protein ini dia tahu belinya 4.000. Terus aku juga beli tempe ini seperti biasa 5.000 tempe daun. Terus aku beli ikan cucut ini harganya setengah kilo 15.000. Ini aku beli ikan lele 10.000 satu ekor yang besar. Dan ini aku beli ayam 2 potong paha 12.000. Dan ini aku beli ikan gembung ya setengah kilo lebih 25.000. Ini aku beli ikan dencis harganya setengah kilo 15.000. Dan ini belanjaan aku semuanya ya, 174.000 semuanya. Jadi tadi menu protein ikan, tahu, tempe itu 86.000, dan sayur, buah, segala macam bumbu itu 88.000. Murah kan? Luar biasa ya.